Oke teman-teman, ini motornya ya, motornya yang lagi mau dieksekusi. Iya. Hah? Udah. Lagi dieksekusi. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Bang Jai. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Jai. Di video kali ini saya tidak lagi di bengkel guys, saya lagi keluar guys. Ini kebetulan di bengkel ada pasien motor Supra X 125 Helmin ya, motor yang langka, yaitu motor yang jarang dari keluarga Honda Supra X 125 Helmin guys. Jadi ada pembongkaran di bagian kopling guys. Nah kebetulan beberapa spare part itu ada yang nggak ada di bengkel guys, seperti kaki 6 nya terus sama kampas ganda sama kampas koplingnya guys. Dan kebetulan itu Rizky Motor ada beberapa cabangnya guys, jadi di salah satu cabangnya itu ada stoknya guys. Dan kebetulan ini saya siang ini keluar guys, keluar dan cuaca panas lumayan menyengat guys. Jadi tujuan saya itu mau ke bengkel Rizky Motor 2 yang ada di Jalan Haji Mencong Ciledug ya guys. Dan saya sengaja lewat sini guys. Kenapa? Karena di sini itu jalannya lurus guys, lebih enak ya. Kalau lewat sana polisi tidurnya banyak guys. Jadi saya lewatnya ngambil ke lewat depo dan arah yang ke kampus Budi Luhur guys. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, untuk cuaca dan kendaraannya lumayan agak sedikit padat ya guys. Nah ini belum di jalan utama guys, nanti masuk ke jalan utama guys ya. Pokoknya ikutin saja kegiatan saya hari ini di luar guys. Dan sampai ketemu di bengkel Rizky Motor 2 yang di Ciledug Jalan Haji Mencong guys. Nanti kita let's go ke sana guys. Kita ke sana guys. Nah sekali lagi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini guys. Pokoknya saya ucapkan terima kasih ya yang udah dukung dan support terus channelnya Bang Jai ya guys. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe guys, biar saya juga kontennya makin semangat ya. Kita let's go lah, karena perjalanannya lumayan guys. Kita lanjut. Oke teman-teman lanjut, saya sudah masuk di jalan utama guys ya, di jalan ini, kalau dibilang sih jalan Ciledug Raya atau jalan batas guys. Nah ini, jadi judulnya hari ini teh kita berburu spare part Honda guys. Nah bisa teman-teman lihat ya, di depan saya tuh panasnya pol ya, kelihatannya panasnya pol ya. Nah pasti teman-teman udah tau lah jalur sini, ini jalur padat kalau sore sama pagi, karena ini berhubung siang jadi nggak begitu padat guys. Jadi lokasi bengkelnya itu Rizky Motor 2 ada di Jalan Haji Mencong guys, di Ciledug ya. Nah kebetulan dia stoknya ada guys, kita let's go ke sana. Kita let's go ke sana guys. Oh, mantap. Cuacanya panas. Nah, di sini sudah rada padat guys karena masuk ke pasar Cipadu sama ke Hipomat. Siang jalanannya agak padat guys ternyata. Ini hari Sabtu ya guys.
di beberapa hari ini, di bulan ini tuh, di bulan Juni itu kita kedatangan keluarga Honda itu dari Supra X125 yang FI 2014 itu ganti blok seher. Kita di bulan ini udah 2, guys. Nah, ini datang lagi yang Helmin, Supra X125 Helmin, guys. Kita let's go jalan, guys, sampai ketemu di Rizky Motor 2, guys. Oke, teman-teman, nah, kita sudah mau sampai masuk ke halte busway Puri Beta, ya, guys. Nah, ini udah mau masuk ke halte busway Puri Beta, guys. Karena jalanan ini udah gak asing lah ya. Kita let's go ke sana, guys. Biasanya rame, guys, di halte busway itu penuh pagi sama sore jam pulang kerja. Oke, teman-teman, mendekati halte busway. Nah, bisa teman-teman lihat di depannya udah kelihatan kan mobil bis Transjakarta nya guys. Tayo. Nah, ini, guys, ini halte busway Puri Beta, guys. Tuh. Kita masuk ke sini, guys. Nah, jalanannya udah mendingan, dirapihin. Kemarin mah parah. Tuh nih, guys. Di depan lampu merah, belok ke kiri ya. Kalau lokasi bengkel Rizky Motor 2 itu ke Jalan Haji Mencong, guys. Kita nanti belok kiri. Ikutin mobil di depan, ikutin motor di depan. Belok kiri. Nah, sini, guys, patokannya di sini ada masjid ya, masjid sama lampu merah, lanjut ke sana. Dan di sini rumah sakit Hermina. Nah, guys, ada rumah sakitnya. Nah, Ciladuk sama Pika Checks. Oke, teman-teman, sampai ketemu di bengkel Rizky Motor 2, guys. Sekali lagi, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja, guys. Sampai ketemu di bengkel Rizky Motor 2, guys. Let's go. Oke, guys, saya sudah sampai di Rizky Motor 2. Kita let's go ke depan, alias ke dalam, guys. Nah, ini bocah, woi, tenang dong, di atas. Nah, guys. Ini, guys, barangnya, guys, barang langka nih. Nih, guys, KPH Wixlet sama KPH juga. Mantap, Ting, mantap, seruangannya. Motor 2. Ay, paten kali anjay. Gua rasana, Wak. Rasana ku, Wak. Mantap. Widih. Udah dapat, guys. Kita pulang nanti. Emang dasar motor Honda parah. Motornya banyak, spare partnya kagak ada. Parah. Nih Jupiter, kalau ada yang nawar nih, dijual. Berapa dijual, Bang? 5 juta. Hah? 5 juta. Karbu sama abannya doang ya, sama peleknya. Oke, teman-teman, ini motornya ya, motornya yang lagi mau dieksekusi. Iya. Ah, udah. Lagi dieksekusi di bagian kopling. Ini ada mangkok ganda sama ini. Ini udah ada ngambil. Wah, ini. Sehernya mau ganti juga, guys. Kampas ganda ganti semuanya. Jadi bagian kopling ya, bagian larinya kita gantiin semua, guys. Sama seher naik persis 50, guys. Ini part numbernya kayak jet. Kayak jet. Nah, ininya masih KPH. KPH itu kayak jet, ininya KPH masih. Ininya kayak jet. Barang-barang langka nih, barang Honda motor ini agak susah, guys. 1001 kalau motor Helmin ini, guys, ya.
motor yang berisik bagian kepalanya nih. Bodinya nggak ada. Iya, parah. Eksekusi itu mantap. Joss. Oke teman-teman, lanjut lagi. Nah ini motor Supra X 125 Helmin yang kemarin saya cariin spare partnya, yang saya ambil di bengkel Rizky Motor 2, udah rampung semuanya guys. Di bagian kopling udah rampung dan dia naik seher Oversys 50 dan sekarang udah beres nih, lagi rayan dulu guys. Ciri khas Honda. Ciri khas Honda ya. Dan ini udah rampung. Bagian kopling sudah diganti. Seher ganti Oversys 50 guys. Ya beres. Terima kasih teman-teman udah ngikutin kegiatan saya hari ini dan nyari spare part, ngambil spare part ya, berburu spare part tadi ke Jalan Haji Mencong di Ciledug ya, Rizky Motor 2. Sampai ketemu di video-video selanjutnya bosku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang bagus. Pokoknya kita terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.